Faslun fil amri bi ta'ahudil Qur'an wa tahdzir min ta'ridihi lin nisyan. Thabata an Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadul Qur'an hadzal Qur'an fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibilil mu'aqqalah in ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat 'alayya ujuru ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid wa uridat 'alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'dama min suratin min al-Qur'an aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa takallama fi. Wa an Sa'd ibn Ubadah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man qara al-Qur'ana thumma nasiyahu laki Allahu azza wa jalla yawmal qiyamah ajdham. Rawahu Abu Dawud wa Darimi. Fasal membahas tentang untuk benar-benar memerhatikan Al-Qur'an dan mewaspadakan, sangat hati-hati daripada menghilangkan hafalan Al-Qur'an atau melupakan. Dan ini khusus bagi orang yang menghafal Al-Qur'an baik beberapa ayat surat atau secara keseluruhan. Jadi yang menghafalkan Al-Qur'an secara keseluruhan atau sebagian juz surat ataupun ayat untuk benar-benar memerhatikannya. Jangan sampai menghilangkan apa yang telah dihafal dari Al-Qur'an. Kalau yang lain selain Al-Qur'an kita menghafalkannya lalu melupakan, rugi. Tapi tidak ada ancaman, cuma rugi. Habis ngafal-ngafalkan kemudian apa yang dihafal ditinggalkan begitu aja, rugi kan? Ngafalkan, terkadang ngulang-ngulangi hafalannya, berjalan satu bulan, berjalan satu tahun, berjalan dua tahun, kemudian apa yang dihafal tadi itu dilupakan, rugi. Walaupun belum hafal secara keseluruhan, apalagi kalau sudah hafal secara keseluruhan kemudian dilupakan. Tapi dengan melupakannya dia nggak mendapatkan ancaman nanti di akhirat, hanya kerugian duniawi ya, kerugian dunia karena menyia-nyiakan dan membuang waktu untuk menghafalkan kemudian menghilangkan. Dan itu banyak, saat mondok menghafalkan dari kitab ke kitab, waktu selesai dari mondok, pengajian, undangan, apa yang dihafal di pondok hilang, rugi. Hanya yang dihafal sebagian dari yang sering disampaikan. Karena itu butuhnya mengajar
selain mengajar, memurojaai sebelum mengajar untuk apa? Mengingat. Jadi selalu apa yang diafalkan dulu, yang dipelajari dulu itu selalu teringat, justru bertambah dengan tambahnya kitab yang dibaca, yang ditelaah dan yang lain sebagainya. Kalau enggak, ya silang. Nah, karena ilmu itu kalau enggak di muzakaroh, kalau bahasa kita, bahasa Al-Quran itu dideres. Kalau bahasa ilmu biasanya dimurojaai, ya lupa. Lupa. Nah, ya, kayak kita belajar tentang merawat jenazah. Kalau enggak dimurojaai, ya praktek dengan guling atau istrinya misalnya, ya dipraktekno dari mayit, ya. Mungkin sekalian berharap dan mati di sini misalnya, ya, supaya masuk surga maksudnya. Ya, kalau suami istri meninggal sebelum suaminya dan suaminya ridho kan masuk surga. Kuncinya jangan yang lain maksudnya. Ya, kalau maksudnya yang lain ya bumeneng karena tertekan ya enggak tahu lagi. Ya. Walhasil kalau dimurajaai insyaallah ingat, kalau enggak lupa. Lupa. Akhirnya ini ditinggalkan, ini dikerjakan. Nah, butuhnya terus diulang-ulang supaya apa? Lengket. Kalau kita mungkin disuruh menjelaskan belum hafal. Karena apa? Sebagian kita hafal, sebagian kita lupa. Tapi dengan seringnya kita membaca, dibaca bukunya, dipraktekkan misalnya ke istrinya, lama-kelamaan hafal. Disuruh menjelaskan seperti yang menjelaskan kemarin bisa, walaupun tanpa ngelihat bukunya. Kenapa? Hafal. Selalu terulang. Sama dengan Al-Quran. Kalau ini gak ada ancaman di akhirat, kalau Al-Quran ada ancaman di akhirat, maka jangan sampai dilupakan. Apapun yang kita telah menghafalkannya, walaupun hanya beberapa ayat, apalagi seluruh Al-Quran. Karena itu diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ta'ahadul hadzal Qur'an, perhatikan sangat ini Al-Qur'an yang telah menghafalkannya. Ya, perhatikan sangat ini Al-Qur'an. Kenapa? Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang nyawanya Muhammad di tangannya atau di aturannya, ya, dalam kekuasaannya. Demi yang nyawanya Muhammad dalam kekuasaannya, yaitu demi Allah. Lahuwa asyaddu tafallutan minal ibri fi uquliha. Al-Qur'an itu lebih cepat hilang, lebih cepat pudar, atau lebih cepat kabur dari onta yang terlepas ikatannya. Kita mungkin gak pernah lihat larinya onta. Kita mungkin hanya lihat jalannya onta. Yang pernah ke taman safari mungkin lihat jalannya onta, kelna, kelnu. Tapi kalau lari, wanter onta itu. Wanter, lari. Kalau lepas, lari, cepat. Nah, dia di taman safari memang di alam bebas, nggak diikat, tembak diikat. Kalau dilepas, lari, wanter, ontai. Lah, hafalan Al-Quran itu kalau tidak dijaga, tidak diperhatikan, maka akan cepat hilang. Makanya Al-Quran itu mudah dihafal, tapi sulit untuk menjaganya. Resep hafalan Al-Qur'an itu supaya kuat, lengket, yang diajarkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dibaca saat sholat. Kalau kita baca Al-Qur'an saat sholat, dari apa yang kita hafal, lengket. Walaupun kita kemudian tidak membacanya satu minggu, dua minggu, bahkan mungkin lebih dari itu, tetap
lengket. Ya butuh membiasakan diri sholat membaca Al-Quran. Sholat membaca Al-Quran itu akan lengket. Walaupun dia akhirnya tidak membacanya deres ya, tidak deresnya, tetap dia akan kuat hafalannya. Ya butuh dibaca saat sholat, entah sholat sunnah, entah sholat fardu. Ya, membiasakan seperti subuh misalnya, membiasakan membaca ayat Al-Quran ya, dari apa yang dihafal, karena itu lebih cepat hilang. Karena itu dimisalkan ukul, ukul itu tali yang mengikat onta atau yang dibuat mengikat onta agar tidak kabur, tidak lari. Lah Al-Quran diserupakan di dalam menjaganya itu dengan apa? Dengan selalu membacanya, selalu mengulang-ulangnya seperti onta yang diikat dengan tali. Kalau kita mengulang-ulangi apa yang kita hafal itu seperti tali untuk onta. Al-Quran kalau kita ulang-ulangi itu seperti talinya yang dapat lengketkan atau memanenkan hafalan Al-Quran. Ini gak harus semuanya ya, walaupun sebagian ayat, apalagi surat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil muakkalah. Hanya saja permisalan, persamaan orang yang hafal Al-Quran itu seperti orang yang memiliki onta yang diikat. Kalau diperhatikan, dijaga, aman. Orang punya onta diikat, diperhatikan, dijaga, aman, gak lepas, gak mati, gak hilang, gak kabur. Sama dengan orang hafal sebagian ayat, sebagian surat atau Al-Quran, dijaga dengan diulang-ulang, dibaca, aman, gak hilang. Tapi wa'in atlaqoha, kalau gak diurus, diikat gak diurus, bener gak ikatannya, kuat atau tidak, gak dikasih makan misalnya, onta mati. Kalau ikatannya gak kuat, kabur, hilang. Sama dengan orang yang hafal Quran sebagian ayat atau surat atau Al-Quran, maka kalau dia tidak menderes, tidak mengulang-ulangi hafalannya, apa yang dihafal dari Al-Quran, gak diulang-ulangi, gak dibaca, maka akan hilang. Akan hilang dengan cepat, dengan cepat, bukan lambat, dengan cepat. Karena itu terkadang kalau mau menghafalkan Al-Quran itu ngelihat kondisi diri. Kalau kondisi dirinya itu gak seneng keluar, atau kondisi dirinya itu memang istiqomah dalam sesuatu, ketika melakukannya oke, gak masalah. Tapi kalau gak istiqomah dalam sesuatu yang dilakukan selama ini, walaupun dalam menghafalkan itu cepat, tetap gak aman. Lebih baik menjaga setelahnya daripada sebelumnya. Wah, hafalan anak cepat, insya Allah anak cepat hafalan. Iya bagus, tapi harus kamu pikirkan nanti setelahnya kamu hafal gimana, bisa gak kamu menjaganya. Itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang gak gampang. Banyak yang menghafalkan Al-Quran, tapi banyak pula dari mereka juga yang hilang hafalannya.
tidak sedikit, apalagi dulu belum nikah, kemudian nikah, nggak ketepaan untuk bojone. Dua anak misalnya, ruwet, anaknya ini, anaknya seperti itu, dan yang lain sebagainya. Mau apa coba? Kesulitan akhirnya. Yang ini, yang itu, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau memang mau, ya berarti harus benar-benar fokus dengan Al-Quran. Ya, beberapa tahun, mateng, kuat hafalannya, baru. Dia mau lakukan apapun, insya Allah aman. Ya, aman. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid." Disampaikan, diberitahukan kepadaku pahala-pahala umatku. Jadi Rasulullah ditunjukkan, ditampakkan, dilaporkan kepada beliau pahala kebaikan umatnya, sekalipun sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat sedikit yang dikeluarkan oleh seseorang kotoran itu dari masjid. Ada kotoran di masjid, sedikit lah, kecil, kita keluarkan pahalanya itu, dilaporkan ke Rasulullah, ditunjukkan ke Rasulullah. Enggak, bukan hanya yang besar-besar, yang gede-gede, yang kecil. Kotoran kita keluarkan dari masjid, ada bangkai kita ambil, kita keluarkan, itu dilaporkan. Fulan ya Rasulullah, umatmu mengambil kotoran dari masjid, dibuang di luar, laporkan. Ada najis ya Rasulullah, disucikan. Padahal dia bukan tugasnya. Ada tugasnya bersih-bersih. Tapi dia kelihatan, dia bersihkan. Dilaporkan oleh Rasulullah, yang kecil, yang sedikit, apalagi yang besar. Kemudian wa uridat alayya dzunubu ummati, dilaporkan pula, disodorkan pula kepada Rasulullah dosa-dosa umatnya. Dosa-dosa umatnya dilaporkan juga. Jadi bukan hanya kebaikannya ditunjukkan pahalanya, tapi kemaksiatan, keburukannya juga dilaporkan, sehingga Rasulullah melihat dosa-dosanya. Lah dosa kan banyak. Ada kemaksiatan ini, ada kejahatan ini, ada keburukan ini. Nah, dari dosa-dosa itu dilihat oleh Rasulullah. Falam ara dzamban a'dhama min suratin minal Qur'an au ayatin utiyaha rajulun tsumma nasiyaha. Katanya Rasulullah, aku tidak melihat dosa lebih besar dari satu surat Al-Qur'an atau satu ayat dari Al-Qur'an yang diberikan Allah kepada seseorang cuma nasiha, kemudian dia melupakannya. Jadi orang hafal satu ayat atau satu surat, apalagi satu Al-Qur'an, kemudian dia lupa, ini dosanya enggak. Rasulullah melihat tidak ada lebih besar dari dosa itu. Ada di antara kita mungkin pernah hafal misalnya lam yakunil, kemudian dilupakan. Loh, itu dosanya lebih besar. Tidak ada dosa lebih besar yang dilihat oleh Rasulullah dari dosa-dosanya, seperti dosa hafal satu surat atau satu ayat tapi dilupakan, apalagi satu Al-Qur'an. Ya, jadi resikonya besar. Ya, resikonya sangat besar. Karena orang yang menghafalkan Al-Qur'an secara keseluruhan atau sebagian, ini mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi dibanding orang yang tidak hafal. Tapi ketika ia melupakan apa yang dihafal, akan menjadikan dia orang yang sangat hina karena dosanya sangat besar. Dari Sa'ad bin Ubadah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara al-Qur'ana tsumma nasiyahu," barang siapa yang membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an
Famanasiyahu, kemudian ia melupakannya. Laqiyallahu azza wa jalla yaumil qiyamah ajdam. Dia akan bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan lepra. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan lepra. Karena apa? Hafal Al-Qur'an sebagian atau secara keseluruhan, kemudian dia melupakannya. Bertemu dengan Allah dalam keadaan lepra. Ya. Ini di antara dosa-dosa yang besar yang diberikan oleh Allah kepada orang yang pernah menghafalkan walaupun sebagian ayat atau surat tapi melupakannya. Karena itu di dalam doa yang dulu sering dibaca, minta apa? Kalau setelah selesai, dzakirni manasitu. Apa itu pertama doanya? Allah, Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman nuran wa hudan wa rahmah. Nah, di situ kan ada dzakirni minhuma nasitu. Dzakirni, ingatkan aku. Minhu, dari Al-Qur'an, mana situ apa yang aku lupa? Kenapa? Hukumannya sangat besar, ancamannya sangat besar. Karena itu apapun ayat yang telah kita hafal, jaga, ulang-ulangi, agar kita tidak termasuk orang yang mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan hafalan Al-Qur'an kita. Dan mudah-mudahan selain dikuatkan hafalan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita. Dan mudah-mudahan dengan hafalan yang kita miliki, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa menjaga dan mengamalkannya. Amin Allahumma. Amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.